Nah ini teman-teman, jadi pohonnya kecil, pohonnya kecil, buahnya lebat sekali. Luar biasa ini. Buahnya menyenangkan sekali. Buahnya. Saat ini Janto berada di Desa Selokerto, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Saat ini bulan Juli, kebetulan di bulan Juli ini sudah musim jeruk ya yang ada di sini. Saya akan menuju ke agrowisata petik jeruk Haji Sulaiman yang ada di Selokerto, Dau, Malang. Oke, kita sudah sampai, kita akan parkir dulu ya. Saat ini Janto berada di mana ini? Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ya. Jadi di belakang saya ini adalah kebun jeruk ya. Kebun jeruk. Nah, saat ini Janto berada di wisata petik jeruk Haji Sulaiman ya, di belakang saya ini adalah langganan saya. Video Cak Anto sebelumnya review tentang wisata petik jeruk juga pernah. Nah ini adalah yang kedua teman-teman ya, karena ini bulan Juli ya, awal Juli ini sudah musim atau sudah panen raya. Kita akan ke dalam teman-teman ya. Oke, kita akan masuk. Jadi kalau kita wisata petik jeruk di sini, ini membayar Rp10.000 ya, petik jeruk atau makan jeruk sepuasnya. Jadi agrowisata petik jeruk Haji Sulaiman, Selokerto, Dau, Malang ya, tepatnya di Selokerto. Kita akan menuju kebunnya ya. Tadi sudah bawa tas, sudah bawa pisau. Nah, ini adalah kebun jeruknya, teman-teman. Wah, ini sudah mulai panen atau sudah mulai musim ya. Jadi bulan Juli, Agustus, September ini adalah musim panen raya jeruk di sini ya. Jeruknya ada jeruk kupas sama jeruk iris ya, atau jeruk baby, jeruk keprok ya kalau jeruk ini. Nah, ini info Mbak Tiwi. Yang matang ada di belakang. Kita akan menuju ke belakangnya. Jadi wisata petik jeruk Haji Sulaiman ini tempatnya cukup luas ya, teman-teman. Nah itu, lu jeruk ini. Kasihan pohonnya, anjir lu semua kelo. Ini jeruk apa iris? Keprok. Oh, jeruk keprok. Kalau tinggal, iya. Iya. Matur nuwun, Mbak. Ini adalah jeruk keprok. Keprok itu yang kupas ya, Mi ya? Iya. Manis, Pi. Kalau pegangin. Satu-satu keranjangnya. Ya manjat ya. Ayo, saya. Mau naik, Kak? Aku. Keproknya enggak usah banyak-banyak, aku seneng iris kok. Aku. Wuh, mateng-mateng, Rek. Menyenangkan. Kok ini ya? Kok ini ya? Oren-oren. Nah, ini panen raya kita. Panen jeruk. Keranjangnya bedain. Kok iki lah. Nah, kalau yang ini, teman-teman, ini jenis jenis baby, awas tangannya. Kuk. Susah banget. Awas, langsung putar aja, Mas. Enggak usah ini. Enak. Nah, udah. Mas. Oh, enak ya. Enak. Manis. Manis. Wah, ada hewan, Bu. Apa-apa.
Saya tak ambil. Ambil di mana tuh ya? Jadi di belakang saya ini adalah jeruk keprok. Jeruk keprok ya, lho, jeruknya lho. Gede-gede. Manis. Manis lho. Jeruknya ciri-cirinya kalau yang manis itu ono apa nih Mas Fikri? Ono dekoke ya. Ya, coba Mas Fikri. Nyoba manis enggak? Manis. Manis semua. Enak ya? Jatuh. Jatuh. Enak. Mas Fikri paling seneng kalau diajak ke sini. Ngemon rek jatuh. Mbak Mira enak? Bu. Ayo kupas sama. Jadi Umi juga seneng sekali kalau diajak sini teman-teman. Jadi ini adalah agrowisata yang menyenangkan ya. Kita bayar berapa Umi tadi? 10. Masuk. Oh iya, masuknya Rp20.000. Per kilonya 10.000. Kalau beli banyak, silahkan ditawar ya. Kecerutan Mas Fikri. Aduh, Mas Fikri kecerutan. Jadi ini enggak banyak pohon. Satu pohon aja kayaknya kita enggak ngabisin Mas Fikri. Itu loh. Loh, buahnya. Buahnya menyenangkan sekali. Loh, buahnya. Ini kayak kebun sendiri, Mi. Sepi, sepi. Iya, enggak ada orang. Jadi ini sore-sore. Pas asar nih saya kesini, jadi adem nggak terlalu panas. Cuma lupa tikernya nggak dibawa di mobil. Jadi kalau kita wisata jeruk di sini teman-teman, oh tuh Mbak Amira seneng nih makan jeruk di kebun. Bisa bawa tiker, lihat begini, bawa tiker, makan jeruk sepuasnya, sepuasnya di sini di dalam kebunnya ya. Kalau dibawa pulang, ditimbang lagi ya, Rp10.000. Jadi kalau petik jeruk di sini kita harus paham ya, paham mana jeruk baby, mana jeruk keprok ya, dari pohonnya ya, dari daunnya. Kalau daunnya lebar-lebar kayak gini, ya ini jeruk baby ya. Beda lagi kalau yang ini. Nah kalau ini yang apa, daunnya kecil-kecil seperti ini. Ini jeruk keprok ya, ini jeruknya lu gede-gede. Oh, manis sekali ini. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah jeruk keprok di sini, teman-teman. Begitu kita buka seperti ini. Nah, ini kulitnya mudah sekali ini ya, dikupas ya. Mudah sekali dikupas lu jeruknya. Jeruknya penuh dengan air. Ya, jeruk ini. Banyak sekali airnya ini. Manis tapi seger. Ada asam macamnya sedikit. Tapi seger. Ini Mas Fikri paling suka nih kalau makan jeruk ini. Aku. Mas Fikri jadi kameramen hari ini. Nah ini teman-teman, jadi pohonnya kecil. Pohonnya kecil, buahnya lebat sekali. Luar biasa ini. Jadi ini teman-teman, jadi pohonnya kecil, buahnya lebat sekali. Ini satu batang ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, ini satu batang ada berapa lagi ini? Loh ini loh Mas Fikri. Sampai dia keberatan ini. Keberatan apa? Buah. Buahnya. Saking banyaknya ini. Luar biasa ya. Ini sampai diganjel sama bapaknya, sampai diganjel. Saking banyaknya ini. Buahnya.
Lu senengane Mas Fikri lo numpak. Kok numpak? Naik pohon gini. Awas ya tuh. Ada apa ini? Ini sudah dapat 2 tas. Setelah ini kita timbang ya. Enggak lama-lama karena udah sore. Jadi teman-teman kalau kesini ini saat yang pas. Bulan Juli, Agustus, September itu panen raya jeruk di Selorejo ini. Oke teman-teman, sudah dapat 2 tas. Makan perut sudah senep ya. Habis 7 tadi senep. Walaupun manis tapi ada asamnya jadi perut senep ya. Sampai di sini dulu video Janto review wisata petik jeruk bersama Mas Fikri ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe di bawah ini. Like, share dan nyalakan tombol loncengnya. Ya, kita piknik terus, kita tarik sak. Nah ini setelah petik saatnya nimbang sama bayar. Yang keprok berapa? 7 kilo. Yang keprok 7 kilo. Keprok berapa per kilonya? 15. Oh 15 teman-teman. Yang iris 10.000. Yang mana yang iris? Itu yang iris. Nah ini kalau teman-teman nggak mau metik di sini juga bisa langsung nimbang lebih murah.